Jangan kemana-mana. Jangan lagi, jangan tinggalin gue dong. Lu gak mungkin ngerasa apa-apa kalau ada serigala gak. Kecuali kalau emang lu yang nyuruh serigala itu. Lu emang licik. Manusia serigala itu datang ke sini bukan untuk ngincer lu atau gua. Dia pasti kesini untuk ngincer Citra. Dia ngapain ngincer Citra? Apa karena Citra anak manusia harimau juga? Kita udah gak, lo tenang aja. Kan di sana ada Firly yang ngejagain Citra, ya? Ya tetap aja gak bisa tenang, Bem. Gue gak enak banget. Kalian lagi pada ngomongin siapa sih? Aduh, Beb, sayang. Kita lagi pada ngomongin Citra. Hah? Mana Citra? Kalian lupa ya? Citra kan gak sekelompok sama kita. Sorry. Bebe yang sayang. Kamu kalau ngomong emang cantik. Tapi lebih cantik lagi kalau kamu diem, Beb. Eh? Oh. Oke deh, Beb. Semoga aja Citra gak kenapa-napa. Gini-gini, udah gini aja biar gue nyari. Nah, lu tinggal jalan aja nih sampai ujung depan sana tuh, ya. Nah, nanti pas lu udah sampai sana, lu akan ketemu sama yang namanya perbatasan hutan. Tapi kalau kita nggak ketemu lagi gimana? Hutan ini kan luas banget. Shh,
siapa yang bilang hutan ini sempit? Ya pasti luas lah. Ya pokoknya nanti begitu lo sampai di depan sana, lo kan ketemu sama siswa jaga yang akan kasih lo stempel. Di saat lo balik, ya jangan lupa pakai jalan ini lagi. Jangan pakai jalan yang lain, bisa bahaya. Ya, gue tinggal dulu. Pan, gue ikut nyari Citra. Udah, gak usah. Lo tinggal jalan aja. Aman kok, gue udah cek lo sampai depan sana. Ya? Tapi Pan. Gue mungkin sekarang gak bisa ngalahin juga. Tapi gak ada salahnya juga ya, sekali-sekali gue ngerjain Citra gitu, cewek yang lu sayangin kan. Barang macam apa ini? Gak ada gunanya buat gue. Manusia singa kok perlu barang begitu luar. Suara siapa itu? Tahu lu, bangsa serigala. Apapun yang lu pikirin, mending lu pikirin lagi nih dua kali ya. Karena mau bagaimanapun juga, manusia singa lebih tinggi derajat daripada bangsa serigala seperti ini. Citra, Firly sama Topan belum sampai. Lu serius? Serius lah, Gak. Mereka memang belum nyampe. Sini pukul lo biar gue stempel. Kalau Bara sama Reno udah sampai. Nah, kalau mereka udah pada sampai. Gak. Padahal kan grupnya Citra jalan duluan daripada grupnya kita. Kok mereka belum nyampe duluan ya? Itu dia, Ben. Aku curiga nih sama Topan. Dia pasti punya rencana jahat buat Citra. Gak. Bisa ngeliat serigala itu. Suaranya gak jauh. Dia pasti di sekitar sini. Suaranya berasal dari jurang ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Dudung,
Kok anak-anak belum pada pulang ya? Emangnya kenapa sih? Kan asik kita tinggal berduaan. Disaksikan bintang dan bulan yang begitu menyoroti kita sedang berduaan antara Dudu dan Bu Susan. Justru itu, Pak. Saya tuh males berdua-duaan sama Pak Dudu. Emangnya ntar yang ketiganya setan ya? Setan? Pak Dudung, setan aja ketemu Pak Dudung cium tangan. Emangnya aku bapaknya setan apa? Pak itu ah. Yes! Hebat, Bara. Bara. Naomi sama Nora mana? Oh. Kamu tinggalin di hutan ya? Enggak. Tadi mereka mau jalan sendirian, mau cari jalan shortcut, motong jalan gitu. Ya udah, saya tinggalin aja. Bocah, jangan-jangan nyasar kali. Gimana? This place is creeping me out. Takut banget. Emangnya lo doang yang takut? Gue juga takut tahu ini di mana. Ini segala-galanya your baby baby parah tau nggak kita jadi ditinggalin. Eh, Raksa, kok kamu duluan sih? Yang lainnya mana? Oh iya, Firly mana ya? Bu Susan, Pak Dudung, Citra, Firly sama Topan mana? Itu dia, Pak, masalahnya. Saya kepisah sama mereka. Jadi Firly masih di hutan? Gue cari Firly. Ren, gue ikut. Udah, gak usah. Kamu tunggu di sini aja. Aku janji, Cid, kita bakal temuin Firly, oke? Gue di mana ya? Gue nyasar deh. Tadi gue jalan di sini-sini terus. Halo? Di sini ada orang enggak? Gue di mana lagi? Citra sama Topan mana ya? Bisa sampai bisa sih gue. Gala deh. Serigala. Suara serigala. Ini bukan suara lolongan serigala hutan. Ini suara lolongan manusia serigala. Gue harus kasih tau Bara. Tapi gue harus cari Firly dulu. Jangan sampai Firly ketemu sama manusia segala. Jangan-jangan itu suara serigala. Takut. Coba. Citra di mana?
Fir, lu gak usah panik. Jawab gue. Citra di mana? Gue serius. Arga! Reno! Maksud lu apa megang-megang Firly, ya? Lu salah paham. Lu salah paham, serius. Gua gak ada maksud. Arga! Udah dong! Ini gak kayak yang lo pikirin. Arga cuma panik nyariin Citra. Citra? Jelas-jelas Citra udah di perkemahan. Di perkemahan? Lu belaga gak tahu lagi. Lu benar-benar keterlaluan. Lu pikir gua? Ren! Udah dong, Arga emang gak tahu Citra udah nyampe perkemahan. Gak usah negatif thinking gitu deh. Maaf ya. Aku terlanjur cemburu banget sama kamu. Yaudah kita perkemahan yuk. Gue tadi panik banget tau gak, waktu lo gak ada. Gue takut lo kenapa-napa. Ya udahlah, gak usah dibahas lagi ya. Ya, lagian kan gue udah di sini, gue gak apa-apa kan? Buset, anak. Ada yang lihat Topan gak? Gak ada, Pak. Gak ada. Kok belum pulang-pulang juga? Kemana sih tuh anak ya? Kemana sih? Lagi main kali, Bapak. Cewek. Kamu tuh godain terus. Bapak lagi pusing ya. Begitu Bapak stres aja sih. Jangan-jangan ini ada hubungan sama manusia serigala itu. Kalaupun Topan ketemu sama manusia serigala itu, Topan bisa ngalahin dia. Nggak perlu yakin banget. Lu sendiri nggak bisa kan ngalahin manusia serigala itu. Ini bukan saatnya kita ribut, Bang. Kita semua sama-sama tahu. Manusia serigala itu udah ngebahain kita semua. Dan menurut gua, Topan nggak akan bisa ngalahin manusia serigala itu. Lu benar. Kekuatan manusia serigala itu memang luar biasa. Kalau gitu kita cari Topan sekarang. Widih, ada angin apaan nih? Curhat-curhatan segala akrab bener. Bon, ini bukan waktunya untuk bercanda. Yaudah, kita ikut kalian cari Topan ya. Gak usah. Lu berdua di sini, jagain. Manusia segala itu bisa datang kapan aja. Aduh, lu pikir kita satpam. Di tempat ini, Bar. Gue dengar suara teriakan itu. Tapi anehnya, waktu gue sampai sini, gue gak ngeliat apa-apa. Bahkan gue gak bisa mencium aroma manusia serigala itu. Enggak. Kita udah berkali-kali mencium aroma serigala itu. Tapi sekarang, lu bilang lu gak bisa mencium aromanya. Aneh banget. Jangan-jangan. Dia sengaja menyebar aroma manusia serigalanya. Supaya kita sadar akan kedatangan dia. Dia pasti sengaja menyebar teror. Terus menghilang. Dia pasti bakal nyerang kita tiba-tiba, Bar. Gua harus balik ke perkemahan. Gua gak mau ninggalin sama Bambam. Lu bakal ninggalin Topan gitu aja. Lu harus inget, Bar. Dia tuh bangsa lo juga. Lu harusnya nolongin dia, bukan jadi pengecut kayak gini. Lu gak usah ngajarin gua. Ada sesuatu yang lebih berbahaya. Kita harusnya bersatu untuk melawan manusia serigala itu. Gua gak peduli, tapi gua peduli sama Topan. Walaupun selamanya lu semua akan menjadi musuh manusia harimau, gua tetap peduli sama Topan. Ini benar. Kita harus cari serigala itu. Ini dari sebelah sana. Dari sana, Bar. Ah.
sama Bar lagi nyari topan di luar sana. Dan gue gak mau sampai mereka ketemu sama serigala itu. Gue gak denger apa-apa. Gue juga gak bisa ngeliat apa-apa, Bar. Bar, lu tau kan serigala itu licik? Jangan-jangan ini jebakan dia. Kita tuh pergi dari sini. Terus keluar. Kita benar-benar udah masuk perangkap mereka, Bar. Awungan serigala itu. Gue yakin banget, Cit. Gue denger dengan jelas, Cit. Serigala itu ada di sekitar sini. Makanya gue gak tenang. Arga. Cit, tunggu, lo mau kemana? Ya, Fir. Arga sama Bar lagi nyari topan di luar sana. Dan gue gak mau sampai mereka ketemu sama serigala itu. Citra, tunggu! Cit. Lu mau kemana? Ren, gue mau nyamperin Arga sama Bara sekarang. Gue takut mereka kenapa-napa, Ren. Soalnya kan di luar sana ada serigala. Serigala? Iya, Ren. Gue yakin di sekitar sini tuh ada serigala. Cid, kalau lu nyusul Arga sama Bara, itu malah bahayain diri lu sendiri. Mendingan lu stay di sini aja. Ren, please. Gue gak bisa. Gue khawatir sama mereka. Cid, gue yakin Arga itu bisa bertahan. Udah lu di sini aja, oke? Kenapa Reno yakin banget ya kalau Arga gak akan kenapa-napa? Kayaknya Reno yakin banget sama kekuatan Arga deh. Jangan-jangan yang diomongin Cita itu benar. Kalau Arga emang manusia harimau. Bom, si lo tau. Caya kali. Aduh, gue lepet nih. Lapor. Nih, Bom. Ini cobain. Minuman resep buatan Bimbi. Duh, maaf ya, gue gak bisa minum abal-abal. Ya udah kalau gak mau. Hei, Bobi. Ya, Reni, lu mah maksa gue mulu, nih. Bon, lu kenapa? Ada bisnya, hah? Enak aja lu. Panas banget. Bom, sekarang saatnya. Bom. Lo kesana, gue kesini, oke? Go! Bom, gue yakin aroma itu berasal dari sini. Soalnya gue masih nyium aromanya. Iya, Ren. Gue juga ngerasain itu. Tetep waspada, Bom. Tapi di sini gak ada siapa-siapa, Ren. Aduh, kita kehilangan jejak ini ya. Apa jangan-jangan ini jebakan Batman?
cari dulu aja, Bom. Oke. Gue gak bisa berhenti mikirin lo, Gak. Gue khawatir sama lo sekarang. Sid, kayaknya sih tadi dia lagi keliling-keliling gitu buat ngecek keadaan. Gimana? Lo udah nemuin serigala itu belum? Serigalanya udah pergi. Reno, Bom. Ini ada apaan sih? Kenapa kalian ngomongnya bisik-bisik kayak gitu? Enggak ada apa-apa, Cid. Tenang aja. Ya kan, Ren? Iya. Yeah. Kalian udah dapat kabar belum dari Arga sama Bara? Kenapa sampai sekarang mereka belum balik ke sini? Belum pernah dapat kabar apa-apa nih. Ren, ikut gue. Ren, tadi gue lihat lo jalan di belakang tenda Citra. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang lo temuin di sana? Tadi aku sama Bom-Bom cium aroma serigala. Apa? Jadi ada serigala? Jangan ngomong keras-keras. Fir, please jangan bilang siapa-siapa kalau di sini ada serigala. Takutnya anak-anak pada ketakutan. Ya. Kamu juga nggak usah takut ya. What's that? Itu apa?
tadi lo nggak ada sih. Hantu. Oke, bye. Biasa. Bar, bar bangun bar, bantuin gua. Kita benar-benar dijebak sama segala itu. Gimana dia? Gimana dia? Mana dia? Bar, jangan pada gerak. Lu pikir lu di lantai sendirian? Hah? Jangan pada gerak. Gue gak bisa ngeliat apa-apa, Bar. Gue gak tahu di mana serigala itu. Gue juga gak dengar apa-apa. Sebenarnya apa sih yang diinjar sama serigala itu? Lu masih nanya juga. Lu kan sendiri yang bilang dia itu ngincar Citra. Maksud gue dia ngapain ngincar Citra? Dia pasti punya alasan kan? Gak mungkin dia ngincar Citra tanpa alasan. Udah. Mendingan sekarang kita pikir gimana kita cara lepasin rantai ini. Lu pikir gua mau diranti kayak gini? Gua juga gak mau. Ya, gampang lepasin ya lu lihat. Mana katanya gampang. Buktiin dong. Diam lu. Nih gua kasih lihat nih cara gigit yang benar. Gitu doang gigitan lo, ha? Kemarin-kemarin gua ngapain takut sama lo? Lu jempol. Lu juga enggak bisa kan? Siapa bilang gua bisa? Lu lihat. Gua juga. Nih lu lihat. Gue mau lo simpan ini ya. Siapa tahu bakal berguna nantinya. Fir, apa semua ini ada hubungannya sama harimau yang ada di sekolah kita? Apaan sih, Cit? Gak usah aneh-aneh deh mikirnya. Pikiran gue tuh udah kemana-mana. Gue cuma khawatir sama Arga, Fir. Pisau. Fir, gue mau lo simpan ini ya. Siapa tahu bakal berguna nantinya. Lo simpan ya. Arganya belum balik, Cit. Enak. Minum aja dulu deh, biar lo tenang. Gimana gue mau tenang sih, Bem? Arga dari semalam tuh gak balik-balik ke sini. Gue cuma takut dia kenapa-napa, Bem. Pak Dudu, gimana? Papan udah ketemu? Belum, Bu. Saya udah keliling kemana-mana. Udah ketemu ya, Pak, ya? Pak, Arga sama Bara juga gak ada. Apa? Arga sama Bara juga hilang? Hah, pingsan lah. Bapak, jangan semabut gini, orang lagi panik semabut. Gimana sih? Gimana gak semabut, Bu? Hah? Topan belum ketemu, Arga sama Bara juga hilang. Hah, pingsan lagi ya.
Pegangin dong, orang mau pingsan didiemin lah. Bapak gimana sih? Tenang pak, tenang. Kita akan mengerahkan anggota kita buat mencari mereka pak. Ya pak, saya ikut nyari bantu hutan nih. Pak, saya juga ikut. Enggak. Kalian mau ikut nyari gimana sih? Ntar ketemu gak, kalian bertiga hilang. Bikin pusing aja. Ih, Pak Dudung. Tapi kan harga itu BFF-nya Bambi, sahabatnya Bambi. Jadi Bambi harus ikut. Masa bodoh, mau BFF kamu, mau apa kamu, terserah. Pokoknya kamu harus nungguin teman-teman yang lain di sini. Abu juga, Bob, sama Reno, jangan kemana-mana. Pak Dudung bener, gak boleh ada yang ninggalin tenda. Ngerti? Tumben, ya yang sisan melain Dudung, pasti hatinya sudah kebuka sedikit ya. Pak Dudung pingsan lagi aja, Gi. Jangan bangun-bangun. Gak mau. Pokoknya kita semua gak boleh diem aja. Kita harus nyari Arga bareng sama Topan sampai ketemu. Ini semua gara-gara Arga. Coba kalau misalnya gua sama Bung ikut, kejadiannya gak bakal kayak gini. Betul. Si Arga emang sotoy. Reno, Bobom. Mending kita gak usah main salah-salahan deh. Mending itu, kita sekarang cariin Arga. Oke. Sekarang gue tanya sama kalian semua ya. Siapa yang mau bantuin nyari Arga Bara sama Topan? Ih, Bebep! Bebep kok angkat tangan gak ngajak-ngajak Erin sih? Erin juga mau! Bebep beneran gak apa-apa? Erin gak kenapa-napa kok. I'm fine. Thank you. And you? Naomi, Nora, kalian benar-benar gak mau bantuin cari mereka? Katanya lo sayang banget sama my baby Bara. Oh my God, gue tuh emang sayang banget sama my chikubiku honey baby Bara. But I'm tired, gue capek. Lagian, don't you remember kalau kata Pak Kerudung tadi, kita tuh harus stay di sini, gak boleh kemana-mana. Ya kan Nora, bener kan Nora? Hello, lo semua tuh gak punya kuping ya? Gak bisa denger ya? Tadi kan katanya Ibu Susan sama Pak Dudung, kita itu harus stay di sini. Kalian tuh gak denger ya? Kita itu harus nurutin kata Bapak Guru sama Ibu Guru. Yaudah, semua yang mau tadi bantuin, sekarang mencar aja ke sebelah sana sama ke sebelah sana. Ya. Pak Dudung, Pak Dudung kan kemarin capek, terus saya buatin kopi. Aku gak nyangka loh, kalau Bu Susan itu adalah calon istri yang sangat soleha. Mudah-mudahan nanti kalau jadi istriku, penuh perhatian ya. Minum sekarang. Iya. Bu Susan kelewatan banget sih. Panas banget gak dibilangin, mendingan kompor taruhnya di piring meledu. Tadinya mau kompor Pak, cuman berat. Kamu cakep-cakep setep kamu. Ibu, Bapak, itu tuh si Cicit. Kenapa Citra? Si Cicit ngajakin anak-anak yang lain buat nyari si Arga, Bibi-Bibi Bar, sama si Topan ke hutan sebelah sana. Pak. Gawat. Emergency, Pak. Emergency. Masa aku yang nyari? Siapa lagi? Ya. Melotot mulu. Cuma gak mempan. Ini bukan rata biasa. Bar, gimana kalau kita coba untuk satuin tenaga kita? Kita patahin rantai ini. Lu yakin? Gak ada salah kita coba kan? Siabar. Ya. Gua harus kerahin semua tenaga gua. Gila. Kekuatan Arga benar-benar luar biasa.
Gimana sama Topan? Aku yakin. Topan gak ada di sini. Segala itu licik. Ini cuma jebakan, gak? Ayo kita pergi. Tapi, ayo! Kita harus cepat pergi dari sini, Pak. Sembilan kali sama serigala. Heh, Bambi, lo kalau ngomong bisa gak sih gak usah somprang? Iya, maaf. Cuma nebak doang. Nyimak sama serigala. Kita harus segera cari serigala ini. Kita harus tahu apa alasan dia ngincer Citra. Emang cuma lu doang yang khawatir soal Citra? Gua juga. Lu bisa gak sih gak debat sekarang? Siapa yang debat? Udah lah. Lebih baik sekarang kita mencar. Kalau lu ketemu sama serigala itu duluan, lu kasih gua kode. Ngaum 3 kali. Sama halnya sama gua. Gua gak debat, gak! Aduh! Ya ampun, Bam! Lu kenapa sih? Aduh, Ren, gua lapar banget nih. Makanya jadi gak seimbang gini. Ya ampun, Om. Ren! Apaan tuh, Ren? Bom! Hey, Bom! Itu manusia segala, Bom. Kita pukulin dia aja. Ayo cepet. Gue udah empat banget. Kita berpencar. Kerjaan lo. Lo berdua jangan salah paham. Ini bukan saatnya kita untuk ribut. Terang, Bom. Oke. Okay. Iya, lu. Habis ini. Oke, okay, Brian. Daripada lo berdua berantem gak jelas kayak gini. Mending lo berdua simpan tenaga lo. Ada permasalahan lebih penting. Yang lebih berbahaya untuk kita hadepin. Bahayanya itu lu kan? Intinya, lu berhasil buat nyerang Papa. Dan lu berhasil juga buat bujuk Bara buat pergi sama lu. Itu semua gak bener! Kalau lu gak percaya sama gua, tunggu sampai Bara yang jelasin semuanya sama lu. Thank you.
kenapa Bara bisa deket sama Arka. Padahal manusia harimau itu musuh bubuyutan manusia singa. Perasaan Erin gak enak. Kita balik ke kem aja yuk. Ya ampun, udah nanggung banget. Tapi Erin takut, Cit. Bebep Eyin. Bebep Eyin jangan takut. Kan ada Bambi yang ngejagain Bebep Eyin, ya? Itu dia masalahnya. Kalau Bebep sampai pingsan, Erin juga kan yang repot. Mungkin lah. Ya udah, kita cari Argil lagi ya sama yang lain. Yuk. Arga! Firly! Cuma latihan biasa lah, biar nggak kaku ntar, biar bisa pegang tangan Bebep ya. Tapi tangan Erin sakit. Maaf Bebep. Jadi gimana, Cit? Ya udah, kita balik aja ke perkemahan ya. Yuk. Gitu mulu, pasti selalu nanya harga. Sekali-sekali nggak apa-apa kali nanya soal aku. Ya udah, lo apa kabar? Aku baik kok, cuma agak ngantuk aja, sama lapar dikit. Oke. Awas. Baik-baik aja kan? Gue baik kok. Cuman agak ngantuk aja. Sama... lapar dikit. Hah? Kenapa lu? Lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Heran kali sama lo, gak? Heran? Ya, sebenarnya sih bukan Bara doang yang heran, gak? Gue juga heran sama lo. Tadi itu gue nanya pertanyaan yang sama. Terus,
Bara sama lo tuh jawabannya sama. Kok bisa sih? Ya mungkin kalian satu rumpun kali. Kayak harimau sama singa. Tangan lo kenapa? Gue ini ya, gue bersihin ya biar gak infeksi. Gue harus tahan. Jangan sampai Citra lihat luka gue yang bisa sembuh sendiri. Cit. Iya. Makasih ya. Ya. Gak perlu bilang makasih sama gue. Lo tuh udah kayak siapa aja nih. Nih ya. Gue kan cuma ngebersihin luka lo doang. Biar gak infeksi. Gue gak ngelakuin apapun kok. Eh, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Lo harus tahu, apapun yang lo lakuin buat gue, sekecil apapun, buat gue artinya besar. Itu menandakan perasaan lo ke gue. Oh iya, Kak. Bentar. Nah ya. Mana tangan lo? Ini. Lo simpen ya. Kenapa dikasih ke gue? Ya gak apa-apa. Emang sih ini dari almarhum mama gue. Cuman papa pernah bilang ke gue kalau kalung ini kalung pelindung. Jadi gue mau lo simpan, karena lo kan orang yang gue sayang. Gue gak mau lo sampai kenapa-napa. Dan mungkin aja dengan kalung ini lo bisa dilindungin. Ini bukan batu sembarangan. Arga. Kenapa Arga susah dihubungin? Dapat dari mana dia foto ini? Ada hubungan apa dia sama manusia sih, Kak? Bem, gue minta tolong banget sama lo. Tolong lo awasin Citra. Kalau sampai ada apa-apa, lo langsung minta tolong, jangan sampai telat, oke? Lo sendiri mau ngapain sih, Gak? Gue mau jaga-jaga sama Bara. Kita berdua yakin. Manusia serigala itu datang ke sini untuk mencari Citra. Hah? Emang ngincer apaan? Gue juga belum tahu pasti. Justru itu. Yuk. Pak Galih. Arga. Pak,
Bapak udah terima gambar yang saya kirim tadi? Itu batu bulan, kan? Apa itu, Pak? Batu bulan bisa membuat kutukan manusia serigala hilang. Makanya, pasti akan menjadi incaran semua manusia serigala, kan? Siapapun yang bisa menggunakan batu bulan itu di malam gerhana bulan merah akan terbebas dari kutukan. Gue tetap maunya lo yang pake, karena gue gak mau orang yang gue sayang kenapa-napa. Astaga, Pak Gali. Pak, Citra pakai kalung itu, Pak. Arga memang sudah mencapai tahap manusia harimau yang sempurna. Gue gak boleh lengah. Bara! Bara! Lu tau apaan sih? Bara, lepasin! Tuh! Suara itu kayak orang pertarungan gitu. Kita kesana, Bang. Ayo!